kamera, rolling and action. Saya bilang bunuh dia, ngerti kamu? Bos, sorry bos. Saya kenapa, coba. Wendy? Pak. Bos saya, Pak. Ini bos kamu yang kamu sering ceritakan itu. Iya, Pak. Lebih baik kamu keluar dari tempat kerja ini daripada punya atasan seperti dia. Jadi apa masalah kamu sama saya? Ingin ngatur saya? Sebentar, sebentar. Kalian ribut berdua. Jadi kayak podcast nih. Jadi podcast. Kalau mau ribut sebut di situ. Ya, Pak, tolong Pak. Aku disuruh membunuh seseorang, Pak. Tapi gitu, tapi biar gitu. Begini kerja Anda sebagai seorang. Ya, menurut saya itu profesional untuk saya. Profesional dari mana? Kamu gua bilang juga apa? Ini mak gue. Bukan aku ibunya. Kak! Action, let's try. Bagus, bagus. Komandan juga kan pemain film. Iya, kiamat sudah dekat. Contohin dong gimana acting. Yeah. Ayo, contohin acting. Ceritanya Anda adalah bandar penjual obat-obatan terlarang. Ya. Yeah. Terus? Gua dites. Ya. Sama siapa? Sama siapa? Iya. Sama siapa? Ini. Hei bu, jahilin doang lu. Eh, ngomongnya dibolak-balik dong. Ini adalah ibu yang marah karena anaknya sakau. Bukan sakau bang. Apa? Kepentok ini tadi. Kamera standby ya. Lu sutradara ya. Ya. Ada-ada. Yuk, cek angle dulu bentar. Otak, kasih ketiga. Udah. Kenapa dicukurin tuh orang? Action. Pak, ini gimana bapak tuh ngasih obat apa sih sama anak saya? Masa anak saya kayak begini nih? Kayak orang... Cacar monyet. Coy. Bapak. Kamu jangan ganggu ya. Kita lagi aktif. Jangan ganggu kamu. Pak, ini gimana nih pak? Bapak salah kasih obat kayaknya deh. Saya tidak merasa bersalah. Karena yang saya kasih sama dia adalah obat asam lambung. Kok dia? Lagi bang, lagi dong bang. Tapi kok asam lambung ya, obat lambung ya? Kok dia meler-meler pak? Mungkin itu ada campuran komplikasi. Pak, siapa sih? Soundman. Audio. Tapi punya pasangan kayak gini jadi mainan gak di rumah? Aduh. Abis. Nah itu marah-marahnya suka kebawa gak ke rumah? Enggak sih, ya. Makanya kan pulang langsung minum obat pusing, udahlah. Itu pun kadang-kadang. Kebiasaan, nanti jadi ketergantung. Pada saat itu, waktu itu pernah satu sinetron itu yang benar-benar high time terus. Karakter seperti itu justru setiap hari marah-marah, capek. Di satu sinetron itu sih yang pada saat itu pulang tuh minum obat pusing. Karena... Oh mungkin begitu kali pembagian waktunya, jadi di lokasi itu kaku, begitu sampai rumah udah lembek lagi. Enggak lembek. Pot murni. Udah jadi dua, ayo jadi. Anak tahu enggak apa-apa yang kaget? Tahu. Tahu. Dijailin. Pernah juga. Dalam situasi dia marah beneran terus lo jailin enggak? Oh enggak. Enggak pernah. Kalau lagi marah? Marah sih. Kan awal-awalnya juga suka dijail banget. Meraba juga nih marah beneran enggak ya? Marah enggak sih kan? Kalau digitu? Nah, kalau lagi acting lo kesulitan enggak? Itu kan udah on script semuanya. Hmm. Iya, tapi kan biasanya suka... Saya bilang jatuh baru lompat. Oh. Yeah, nah, di lokasi banyak juga yang godain atau gangguin. Begitu semua isinya. Ini awalnya jailin yang lata-lata. Dia kena batunya. Oh, yang nemenin, semuanya juga begitu. Makanya gue gak pernah mau bergaul sama mereka-mereka. Lu orang pertama, lu pikir gue gara-gara siapa? Pada kayak gitu ya, Padika, kita doang yang maco tau. Ini kalian berdua katanya hobi motoran ya? Ah, iya dan bener, mengkoleksi saya motor. Saya ada buktinya nih. Iya. Sampai koleksi juga ya motor. Ini lagi mereka konser apa gimana? Itu siapa? Eh, itu siapa? Turan. Turan. Ya katanya motoran. Wah, bukan motoran. Bukan moto Indran, tapi motoran. Oh, motoran. Oh, yang ini komandan. Nah, ini itu. Oh, motocross. Trail. Motor trail. Emang sukanya trail? Trail tapi udah mulai.
mulai pensiun berapa tahun yang lalu ya sekarang. Pernah cedera? Kalau cedera sih udah dari SMP, udah patah kaki, leher, kayak gitu-gitu. Waduh. Emang ya, main moge juga kan, main Harley juga ya? Hmm. Nyari, sekarang riding-riding aja lah udah, yang deket-deket tipis-tipis. Nyali untuk ngebutnya udah nggak ada. Karena udah ngoles mulu, sama Dan. Sama. Iya kan? Wah, satu frekuensi kita. Sebenarnya bukan karena usia. Bukan karena usia, itu emang pori-porinya melebar. Angin gampang masuk jadi. Jadi ini sebuah tips ya, so jangan sekali-sekali Anda mencoba begini. Karena udah pasti akan lama-lama jadi kebiasaan. Enak dan akhirnya gimana? Enak. Ini apa nih? Ini apa? Apa kalian tahu benda ini? Gak tahu. Katanya kalian berdua punya sesuatu kenangan dengan benda ini. Coba. Iya. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Siapa tahu lupa. Coba. Ada. Ini orang nggak terlaluan dengan itu. Coba. Coba. Orang dipaksa punya memori atas kehendak dia. Maaf, Komandan. Yang ini, Komandan. Oh, yang ini. Ada sih, Pak. Ini buat ada, ini, kan? Pak. Buat komedo, Pak. Nah, benar. Itu benar juga sih. Bisa. Bener-bener. Ini maksudnya benda ini, iya. Komandan. Oh, Tamiya. Iya. Ya. Ya. Tamiya Square ya, kalian nongkrongnya. Tamiya. Ya, maaf. Apa? Ada kenalan apa dengan Tamiya? Nggak nyanyiin lagu itu mungkin? Oh, Tamiya sih dulu mainan dari kecil sih. Mainan dari kecil, suka banget, dan sampai sekarang juga memang masih mainin Tamiya kita berdua. Masih. Kita memang main PS bareng, main Tamiya bareng semuanya. Sampai beli tracknya sendiri, terus seru banget. Taruh di balkon gitu, segede balkon tracknya, mau track kita rubah-rubah, mau yang ada jampingannya, ada apa gitu. Agak tomboy ya, Aryani ya? Iya, emang dari dulu. Emang dari lu tomboy ya, sekarang. Tapi panggilannya aja Rian. Rian. Oh iya? Panggilannya Rian. Karena apa dipanggilnya awal Rian? Awal mulanya tuh dari Mac ayah. Ayah tuh suka sama pemain Hollywood, namanya Mac Ryan. Nah, pada zaman dulu itu kan kayaknya belum ada USG-USG ya. Nah, jadi mama hamil tuh nggak di USG. Terus ayah tuh kayak... Diapain tuh? Diapain? Diapain? Di USG, dikira-kira doang. Kira-kira aja. Oh, anaknya cowok. Pokoknya pengen punya anak cowok namanya Rian gitu. Udah belilah pas 7 bulan beli peralatan bayi biru semua. Pas lahir lah cewek. Lah cewek. Hmm. Tapi dia tetap keke, pengen panggilannya Rian. Jadi dia kulik-kulik Rian. Aryani. Jadinya Aryani. Masih ada Rian-Riannya lah. Iya. Malah main. Eh, taruh tas buat kau, Ki. Ayo. Penasaran deh sama susunya Angel. Wow. Kenapa penasaran? Ya gue pengen nyobain tapi belum berani. Jangan lah, ntar ngeri bibirnya jeding lagi. Kita alergi. Jangan. Alergi. Soalnya gue udah punya susu di rumah. Ah. Jadi udah cocok sama yang itu. Iyalah. Gue takutnya kalau nyoba susu lain. Ya. Terus ketagihan kan. Rumah tangga ada berantakan. Bukan. Bukan itu. Maksudnya kan di rumah gak habis-habis juga. Pasti ada yang di rumah, agak dihabisin. Jangan dah, jangan dah. Kenapa? Sakit perut lu, gua tadi moncor-moncor ya di kamar mandi. Biasanya keluarin kan, plung. Pas tadi kayak, proyek gitu loh. Proyek lagi. Banyak banget, asli. Waduh. Banyak didatengin orang dong. Iya, sampai kuli-kulinya sama kontraktor. Gak tau dah, apa ya gue ya, sakit perut dah. Nah itu dia Bu, saya mau laporan. Karena emang Gilang tuh sakit, makanya saya gak mau itu perempuan harus kita selidikin Bu. Ini Debita ngelapor apa ke Tayu? Debita ngelapor kalau misalnya dia gak terima ada yang jualan lagi di tempat dia Bu. Tolonglah Bu, udah gitu susunya juga gak bagus buat kesehatan Bu. Iya betul. Sampai sakit, ya, itu orang harus diselidikin Pak. Klaimnya dia itu susu murni, tapi gue juga curiga sih itu agak buatan. Oh, iya kan maksudnya kalau udah masuk kemasan kan pasti depan pengawet. Iya kan depan. Iya dong. Benar. Tapi saya udah menyelidiki Bu. Pak, saya udah selidikin tentang si Angela ini. Dia bahaya banget, ini dia. Di tim investigasi. Tuh kan benar apa kata saya? Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah kediaman dari wanita yang berinisial AL. Ya ini bisa dilihat sendiri wanitanya seperti ini. Wanita ini kerap sekali menjadi biang keributan. Dan pemirsa, saya sudah melihat ada beberapa warga yang masih melakukan unjuk rasa. Mari kita lihat. Ini gak berani nih. Kemudian goreng suami orang berani nih. Halo permisi, ibu boleh bilang ya? Halo, permisi ibu boleh minta waktunya sedikit. Ya kalau mbak, sebenarnya apa sih yang menjadi
Kalau mau tahu, ada yang ada di sekitar sini. Kalau mau tahu, nih perempuan ini nih tukang godain laki gue. Hah? Bukan laki gue doang. Nih, ibu ini juga suaminya digodain. Nih, sama digodain juga. Oh iya. Apakah benar ini wanitanya? Oh, benar dia nih. Viralin deh, Mbak. Dia semua pada waspada. Oh, ya? Ini bahaya nih. Kira-kiranya apa sih Ajis ibu yang dilakukan sampai membuat keonaran sebesar ini? Nih, gua kasih tahu ya. Dia tuh nawarin susu ke laki kita. Hah? Susu. Oh, bahaya. Sampai gua enggak punya duit lagi tuh buat belanja. Oh, jadi sebab itu dia nih. Iya. Benar-benar. Oke. Jadi baik pemirsa, jadi mungkin banyak sekali kejadian yang ada di sini, namun saya kembalikan ke dalam studio. Ya wajar lah, marah lah, itu ibu pabrikan lama kan semuanya. Iya. Mbak, tapi guys kayaknya gue harus melakukan sebuah tindakan. Apa? Kita bakar rumah yang itu. Kenapa? Itu rumah banyak masalah, teroris semua guys. Bener sih, bener juga. Bener. Ya. Ini berita lama apa berita baru? Berita 2 tahun yang lalu. Berarti kan udah lama dia melakukan produksi susu palsu. Mbak, bener Bu Kiki harus diselidikin tuh kayak begitu tuh. Bahaya. Tuh kan. Nah, jangan kemana-mana kamu. Berani-beraninya kabur. Nih mau kabur nih bawa-bawa susunya. Hah? Iyalah. Ya kan barang bukti. Mbak, itu ya tolong ya susunya diperbaikin ya. Udah nih mah fix nih susunya bermasalah. Yes. Pasti jangan main kabur. Gimana kalau misalnya kita cobain satu-satu susunya? Ah, ini susu ini. Susu apa? Jangan langsung ditangkap juga dong ya. Ya kan mau kabur. Ini kan belum selesai ini masalahnya gila. Dia salah juga, harus diselidiki dulu. Jadi gimana nih? Udah bersalah ini udah pasti. Kasihan tau gitu. Kok kamu apa? Gila aja deh. Gilang gua bawa ke UKS ya. Kasihan dia sakit terus. Wah, Ibu Kiki mau ngapain sama Gilang? Ah. Jangan benjel-benjel sama gua aja lah, ayo. Gak bisa gua bayangin lo. Gak aja lah. Jangan lu udah sih. Ayo lu gua obatin. Saya udah minum obat tadi. Gila. Sakit lu itu. Gilang dipaksa. Lang, sakit banget tuh, Lang. Iya lah, kesian lu. Lu periksa dulu yang benar, itu beneran gara-gara ini. Iya. Jangan main nuduh-nuduh orang juga lu. Lang, kebetulan hari ini kan 11-12 keong. Iya. Ini dokter Edo lagi praktek, makanya saya bawa ke. Iya. Kita ketemu dokter Edo. Dokter Edo nggak datang. Jangan dibela-belain yang kayak gini-gini. Udah jelas mau kabur. Iya benar Bu. Ini saya juga mesti nuntut laporan nih. Ini siapa? Angel. Mbak, minta susunya Mbak. Saya kaget. Enggak maksudnya datang minta susu. Hesti, apa? Beli seragam gini tuh. Hah? Aku ada seragam gini. Ada. Tapi pas dipakai gak gini.